Sukan aksi kejohanan badminton All England, jaguh perseorangan lelaki negara Li Zijia sekali lagi menunjukkan jalan keluar kepada pemain nombor 2 dunia Ken Tomomota pada aksi suku akhir awal pagi tadi. Kini hanya Zijia sahaja menjadi wakil tunggal Malaysia berjaya melangkah ke saingan separuh akhir kejohanan. Zijia yang pernah menewaskan Momota dari Jepun pada aksi suku akhir 2021 mengulangi pencapaian sama pada awal pagi tadi apabila menang dengan keputusan 21-7, 13-21, 21-11. Kemenangan itu juga membolehkan Zijia berada di landasan terbaik untuk mempertahankan gelaran All England yang dimenanginya pada tahun lalu. Bakal menanti Zijia pada aksi separuh akhir nanti ialah pemain dari India, Lakshya Sen, yang meraih kemenangan percuma ketika menentang Lu Guangzu dari China. Sementara itu, nasib berbeza menimpa pasangan bergu campuran negara Tan Kian Meng Lai Peijing apabila tewas di saingan suku akhir menentang pasangan nombor 2 dunia Zheng Siwei Huang Yaqiong dengan keputusan 15-21, 15-21.